Gis, 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 gis. Jadi ini video lanjutan dari jajanan di Surabaya. Kali ini videonya tuh ada 3 jajanan sih. Kita sarapan menjelang makan siang di Depot 7. Masih seputaran di ini ya, di Ampel. Tepatnya di Jalan Kiai Haji Mansyur nomor 102 Surabaya. Nah, di sini tuh kita makan kemarin tuh nasi krengsengan dan ada nasi kebuli juga. Nah, pengen tahu makanan di Depot 7 itu kayak apa aja? Tara! Nggak ngiler kan ngelihat makanan dari Depot 7. Nah, menjelang sore kita beralih ke agak tengah kota dikit. Ini kita menikmati ice cream. Ice cream chillin chillin ice cream chillin. Ini ice creamnya tuh ice cream Zhang Randi. Untuk ice cream Zhang Randi ini, jadi ini sebenarnya di Surabaya itu ada 2. Yang pertama ada di Pasar Atom. Dan kedua itu ada di Jalan Yosudarso. Nah, yang kita datengin ini yang di Yosudarso, nggak jauh dari Mall Tunjungan Plaza. Nah, tempatnya sendiri ini tuh cukup klasik. Jadi nuansanya ya klasik, enak lah buat hangout. Cuman jangan lupa ya, karena kita masih di pandemi, tetap gunakan protokol kesehatan, masker. Kapasan Surabaya. Di sini ada sari laut Kapasan, di mana harganya itu sangat ekonomis, tapi rasanya bintang 5 dan porsinya bener-bener banyak banget. Satu lagi, kalau di seafood-seafood lainnya itu kita pesen kerang itu masih sama cangkang-cangkangnya kan. Nah, kalau di sini cangkangnya udah dilepasin, jadi kerangnya aja. Dan untuk rasanya sih benar-benar bisa diaduk. Ini dia makanannya. Check it out.
Surabaya part 2-nya. Menggiurkan bukan? Jos. So, tetap ikuti LVTV biar kalian tahu juga kita mau jajan ke daerah mana lagi ya. Nah, jangan lupa untuk subrek LVTV dan jangan lupa juga buat like, komen, dan share channel kita serta nyalain loncengnya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.